Inilah video amatir yang menunjukkan seorang anggota polisi, yaitu Bribka S, harus mengalami hukuman dengan cara diikat di tiang bendera yang berada di halaman Polsek Gambir selama 3 hari 3 malam. Menurut keterangan Kapolsek Gambir, AKBP Susatyo, anggota polisi ini ditangkap Satuan Narkoba Polsek Gambir karena dalam pemeriksaan tes urin ternyata polisi yang diketahui bernama S ini mengkonsumsi narkoba. Sebelumnya, anggota polisi yang juga berdinas di Polsek Gambir ini sempat dicari karena melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya. Karena terus memberikan perlawanan dan mengamuk saat dibawa ke ruang pemeriksaan, Bribka S kemudian diikat dengan cara diborgol tangannya di tiang bendera. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena di sana juga ada pemeriksaan lainnya, termasuk juga dengan ada masyarakat juga, maka sempat kita amankan di luar. Namun tidak lama untuk menunggu tenang saja. Setelah tenang, baru kita masuk ke dalam untuk dilakukan pemeriksaan. Namun Kapolsek membantah jika anggota polisi ini telah diikat selama 3 hari 3 malam. Hukuman untuk Bribka S hanya dilakukan sebentar saja. Kini Bribka S masih menjalani pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukannya. Tim Reportase.